Hey there, can you raise that lamp about 6 inches, right? Excellent. A butler should always look sharp. So, at what point in the 22 season was it clear to you that the team was struggling? Oh, well, right after the Hungarian GP. I may only be the money, but even to me it was obvious. The whole thing was a sham. Yet again, Connor Sports, Jackson and Butler battling it out on track. It seems as Hang if on, they... 2 seconds, Matt. OK, Devon, Aidan's lapping faster than you. I need you to let him pass, please. Devon, do you copy? Listen to me, I need you to let Aidan pass now. Butler just completely blanking the order there. Seems like he didn't even acknowledge it. Too true, but as you can see, no way through for Jackson. No way at all. This Connor Sport rivalry is getting heated on the track here in Hungary. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Goriaris DF1 23 untuk Breaking Point chapter ketiga. Oke, kita ini memiliki objektif untuk bisa mengalahkan atau harus mengalahkan Devon Butler sebelum lap ke-14. Dan oh my goodness mate, hampir saja kita menabrak bagian belakang dari Devon Butler. Oke, di awal video tadi udah dijelasin ya bahwa ternyata selama ini, selama tim Consport gabung sama F1, ternyata bapaknya si Devon Butler itu menjadi songkongan dana utama atau sponsor utama untuk tim ini cuy. Makanya si Devon Butler itu kayak berbuat seenaknya sendiri di tim ini, gara-gara bapaknya yang menjadi sponsor utama atau penyuplai dana utama di tim Consport cuy. Jadi misal kalian lihat ada tulisan Butler Global yang di wingnya mobil ini, itu berarti emang itu sponsornya dari bapaknya si Devon Butler. Nah ini agak rumit cuy, karena bapaknya sendiri yang punya dana nih untuk tim ini. Makanya ya si Devon Butler dari kemarin-kemarin kayak berbuat seenaknya. Dia tidak bisa diatur, bahkan tadi di cutscene kedua, tepatnya sebelum kita masuk ke misi kali ini. Oke, Devon Butler cukup menghalangi laju dari Aiden Jackson. Ini lama-lama bikin greget ya, kayak pengen gue tabrak cuy si Devon Butler. Oke, langsung aja kita overtaking, kita dorong dia. Oke, nice. Dan finally, Aiden Jackson berhasil melambung atau menyalip Devon Butler sebelum lap ke-14, yang berarti objektif pertama kita sudah selesai. Oke, guys, ini benar-benar rumit banget. Jadi si Devon Butler yang bapaknya merupakan supplier dana utama di tim, makanya kayak dia berbuat seenaknya sendiri, tidak bisa diatur. Bahkan tadi di kansir kedua itu ada sedikit cuplikan yang memperlihatkan bahwa si Devon Butler itu kayak sengaja banget untuk mengabaikan perintah tim order dari tim Consport cuy. Itu menjengkelkan sekali, karena kita posisinya lagi kenceng kan. Maksudnya kayak lead time kita lebih kenceng daripada si Devon Butler. Kemudian si Butler itu diharuskan untuk sedikit memberikan jalan kepada kita, tapi dia nggak mau sama sekali. Dia tidak memberikan ruang kepada Aiden Jackson sama sekali. Itu bikin kita jengkel, bikin Aiden Jackson jengkel, bikin juga si Andreo sebagai pemilik Konospot juga merasa jengkel nih sama kelakuan si Devon Butler. Ya kita tahu lah, dia emang mungkin anaknya penyokong dana utama di tim, cuman ya harus tahu ad tuh juga, tahu juga caranya bagaimana sebagai sebuah tim. Pokoknya ya si Devon ini kayak gak bisa diatur banget cuy. Oke, sekarang Ocon, aduh, Ocon juga berbuat sama cuy. Dia kayak nge-defend banget agar kita gak masuk di tempat ke-12. Makanya ya gue baru nyadar kok ternyata kenapa si Devon bisa kayak gitu ya. Emang karena bapaknya sendiri yang punya dana melimpah untuk tim Connor Sport. Oke, sekarang ini kita udah masuk di tempat ke-12, tepat di belakang dari Daniel Ricciardo. Dan di sini objektif kita berubah cuy. Yang semula harus finish depan dari si Devon Butler sebelum lap ke-14, kita memiliki objektif baru atau misi baru di pertengahan race ini untuk bisa finish di 8 besar dan mendapatkan fastest lap. Let's see aja apa yang bisa kita perbuat di beberapa lap ke depan. Langsung kita overtaking Daniel Ricciardo. Finally, Aiden Jackson berhasil masuk di tempat ke-11.
Apakah Alonso bisa kita overtaking di lap ke-14 saat ini? Semoga saja, karena objektif baru kita mengharuskan untuk Aiden Jackson finish di 8 besar dan mencetak fastest lap. Tapi jujur sih, dari awal ini sudah selama 3 chapter ini gue masih belum tahu nih kira-kira apa nih kelanjutannya dari event breaking point kedua ini. Ya mungkin sih yang gue tangkep ya, selama 3 chapter ini itu masih memperkenalkan masalah-masalah atau kayak masih ngebangun konflik-konflik yang sedang dialami oleh kedua pembalap ini, dari Aiden dan juga si Devon Butler. Jadi selama 3 chapter ini kita masih belum tahu arahnya bakal kemana, masih pengenalan, masih membangun konflik-konflik yang ada di story mode kali ini. Oke, kita agak kolisin sama Alonso tadi, untung aja dia masih bisa menghindar. Oh iya, tadi si Alonso masih sama Alpine ya guys ya. Oke lah, kita sekarang udah masuk di tempat ke-10, luar biasa, top 10 kita berhasil mengumpulkan 1 poin. Apakah di beberapa live ke depan kita bisa merangsak lagi dan tembus di posisi ke-8, yang mana posisi 8 lagi didapat sama si Lando Norris dengan McLaren. Semoga aja bisa, semoga aja semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ini selama 3 chapter awal kita masih dikenalin dan masih mencoba untuk ngebangun konflik yang terjadi di antara karakter-karakter yang ada di F1 Breaking Point kedua. Kira-kira apakah nanti kita bakal melihat sosok Ackerman lagi, karena sempat di chapter 2 kemarin itu sempat dibahas ya bahwa si Ackerman itulah yang menyarankan untuk si Conspot atau Andreo untuk merekrut si Aiden Jackson di tim ini. Alih-alih si Aiden Jackson kemarin nih yang katanya bakal dikontrak sama Big 3, ternyata gagal juga. Gagal dan tidak ada kesepakatan, alhasil si Aiden Jackson masuk di tim Consport. Dan si Devon Butler juga kayak berpikir bahwa kenapa si Aiden suka bermasalah itu karena emang dia gagal masuk ke tim Big 3 dan terpaksa masuk di Consport. Itu yang mempengaruhi performa si Aiden Jackson yang selalu gagal mendapatkan poin di setiap balapan. Oke, Lando Norris kita overtaking dan alhasil Aiden Jackson berhasil menyelesaikan misi kedua atau objektif kedua yang mengharuskan dia untuk masuk di posisi 8 besar serta mencetak fastest lap. Oke guys, time skip dan sekarang udah masuk di lap ke-18, di mana kita udah masuk di posisi ke-5. Apakah mungkin kita bisa menyusul Sergio Perez di sisa last sector ini? Langsung saja kita bermanuver mengambil bagian outside line, langsung kita full gas, dan finally Aiden Jackson mampu finish di tempat ke-4 setelah mengovertaking Sergio Perez di last corner. Gila, gampang banget cuy. Oke, akhirnya kita udah bisa untuk menyelesaikan misi di chapter 3 ini dengan finish di depan dari Devon Butler. Terus ada bonus objektif yang mengharuskan kita finish di 8 besar dan mencetak fastest lap. Dan itu terjadi, luar biasa. Oke, Red Bull Racing berhasil meraih kemenangan di Hungarian GP. Dan juga ada George Russell yang juga finish di zona podium sepertinya. Oke, akhirnya balapan udah kelar dan sesaat lagi kita bakal masuk ke cutscene lagi yang pasti akan menjelaskan peristiwa yang terjadi di Hungarian Grand Prix. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. Okay, I leave that in your capable hands. Devon, you had a problem with a team order today? Didn't happen. What? Look, I know everyone's saying I ignored it, but it didn't happen. I never got the order. Check the comms. Shoddy workman always blames his tools, eh? Check the comms. Okay, we check the communication pipeline. Fix it. This cannot happen again. Typical. Aiden,
listen. What's the point? It's just Devon being Devon. And what? That makes it okay? He's an arrogant... No, you're right to call him out. But imagine if we didn't give him certain freedoms. He'd be even harder to manage. As his father, I know. Aiden, you're the best driver that we have. And it's right for you to put Devon in his place. He needs it. The team needs it. Thanks. Between you and me, I don't think this team is right for me. I think... Honestly, we don't deserve you. And I know that you've been discussed at other teams. So just keep doing what you're doing. Sure. I'm sorry if I've spoken out of turn. About Devon. Not at all. You know the best way to keep Devon in his place? What's that? Beat him. Davidoff. So, I had a word with Aiden. And? Nothing to worry about. Don't think there'll be any more problems. What did you say? Doesn't matter. We level with each other. Just leave Aiden to me from now on. And what about Devon? What about Devon? We both know it wasn't the comms, right? Andrea, listen. Devon may push his luck from time to time, but I won't have his integrity questioned. If he says it was the comms, then you know what to do. Yes? Right. Sure. I'll have them checked again. See that you do. Wah bro, ini gila sih. Ini kayak apa ya, kayak ada kong kali kong nih. Tadi si Devon Butler mengatakan ada masalah komunikasi yang dia tidak terima. Perintah Fahun karena emang radionya lagi rusak. Tapi ketika si Andrea tadi ngomong sama bapaknya si Butler, si Davidoff, dia itu tahu kalau ternyata itu tidak ada masalah komunikasi. Wah, ini apa nih? Devon sama bapaknya apakah mungkin bekerja sama untuk menjegal Aiden Jacks? Ini agak-agak sedikit bikin kita apa ya, confused kan, kayak bingung. Kira-kira apa yang lagi diperbuat sama mereka berdua? Devon ngakunya masalah komunikasi, tapi ternyata itu tidak ada masalah komunikasi sama sekali. Ini bikin rumit pastinya. Dan si Andrew malah juga bingung nih, kira-kira harus gimana menyikapi perihal tadi untuk si Devon Butler. Tapi di lain sisi, bapaknya si Devon juga malah memerintahkan si Aiden untuk ngalahin si Devon Butler. Ini apakah bapaknya si Devon Butler bermuka dua? Ya ampun, ini kacau sekali. Pokoknya besok kita bakal lanjut lagi di F1 Breaking Point untuk chapter keempat. Ini makin bikin penasaran juga asli.